Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Trisnjaya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya memperbaiki monitor yang ada garis-garisnya gitu. Jadi muncul garis-garis, hilang, muncul garis-garis, hilang. Ini terjadi di monitor LG 19 inch ya. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara membongkar monitor LG ini ya. Nah, jadi langsung kita nyalakan aja seperti apa kerusakannya. Nah, jadi kerusakannya itu seperti ini ya. Muncul garis, terus hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba bongkar ya. Ini memerlukan obeng min sama penggaris besi ya. Nanti kalau bisa kasih kerdus saat LCD-nya ditaruh di lantai ya. Nah, cara untuk memperbaiki yang bergaris-garis tadi, setelah dibuka ininya, bagian resistor yang ini nih, yang ini dihapus ya sama yang ini atas bawah nih, supaya tegangannya tidak tinggi resistornya. Pakai ini ya, solder, nanti dihapus. Ini kalau dideketin burem sih, itu terlalu kecil soalnya. Pokoknya yang bagian ini nih, ini yang apa ini namanya, R36 sama R26. Ini satu atas sama bawah. Nah, kita coba cara itu dulu. Apakah berhasil nantinya? Sebelumnya ini dilepas dulu ya, biar nggak konslet. Cukup dipanaskan aja sampai lepas. Nah, ini dilepas satu.
gua udah lepas. Udah bobo. Terus dirapin aja. Udah terlalu bego. Warna botol ini. Nah, oke, sekarang kita coba. Ini disimpan dulu tadi. Nah, sekarang kita pasang. Di alai ki panasan wae nak alai. Pasang lagi. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Apakah masih bergaris? Ini beda pisan dengan cetnya ini. Ada darah-darah tuh, udah enggak, sudah normal ya, garis-garisnya sudah hilang. Ya Allah, lagi apa? Jadi cara tadi berhasil guys, sudah tidak kedap-kedip lagi. Ada garis kedap-kedipnya, berarti cara tadi berhasil. Coba kita nyalakan lagi. Tuh, udah aman, nggak ada garis-garis yang muncul. Ayo, lagi. Ayo, normal. Sip, caranya berhasil. Jadi begitu cara memperbaiki yang bergaris ya, layar yang bergaris. Jadi cukup hapus yang ini aja nih, yang bawah sama yang atas. Siapa ini kita? Pakai solder. Jangan lupa ini dilepas dulu biar takutnya konslet ya tombol powernya. Kalau sudah dilepas ini aman. Oke, sekarang tinggal ditutup lagi, dipasang lagi. Nah ini udah ya, udah dipasang seperti awal, tinggal ditutup. Jadi nggak usah dibongkar-bongkar yang lainnya, cukup buka ini dan hapus yang ini aja ya, untuk mengatasi layar yang bergaris dan kedap-kedip menggunakan solder. Dan ini sekarang kita pasang lagi. Tekannya juga jangan keras-keras ya, biar LCD-nya tidak pecah. Oke. Mantap, sudah berhasil. Ya, ada garis-garis tadi ya. Nah, udah nggak ada garis-garis keluar lagi. Tadi di sini juga sempat ada garis-garisnya sih. Awalnya dari sini dulu, terus kembar sampai atas. Dan sekarang sudah normal kembali dengan cara seperti itu. Oke, sekian aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Semoga aja video ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.